Pada momen pemungutan suara pemilu 2024, LKBN Antara menugaskan para pewarta meliput pesta demokrasi di beberapa wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T di Indonesia. Salah satunya di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pada Kamis 8 Februari, tim liputan berangkat dari Pelabuhan Muaro, Kota Padang, menuju Pulau Siberut menggunakan kapal cepat, dengan waktu tempuh selama 5 jam. Tim liputan akan berada di Pulau Siberut hingga pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada tanggal 14 Februari. Jalannya yang mau ke sungai-sungai itu loh. Sesampainya di Pulau Siberut, tim melakukan koordinasi dan melakukan peninjauan ke beberapa titik lokasi peliputan menggunakan sepeda motor dan perahu kecil. Selain itu, tim juga memeriksa kelancaran jaringan internet di beberapa titik sebagai antisipasi jika terjadi gangguan jaringan dalam pengiriman materi liputan. Hal ini dilakukan agar informasi terkait pelaksanaan pemilu 2024 di pulau terluar Indonesia, salah satunya di Pulau Siberut, dapat diketahui oleh masyarakat secara tepat dan akurat. Dari Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.